Kebakaran terjadi di Jalan Panca Warga 4, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu siang. Dia mau nginin itu kali. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sedikitnya 4 rumah di permukiman padat penduduk di belakang Pasar Ciplak, Jatinegara. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Sementara itu, petugas damkar mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api agar tidak meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran ini akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian.